Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Menyatakan terdakwa Agam Sabda Alam Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan lalu lintas dengan korban luka berat, bagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 300. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Agam Sabda Alam Muhammad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp10 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.